Ketua BKW Provinsi Bali dalam rangka merayakan hari ulang tahun BKW yang ke-59. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan Bajar Sandi ini berupa gebyar pasar murah tahun 2022. Kegiatan-kegiatan ini kami isi dengan menghadirkan UMKM dan UKM di bawah binaan induk organisasi yang tergabung dalam BKW. Di mana di BKW itu terdapat 32 induk organisasi. Kemudian kami isi juga dengan kegiatan-kegiatan untuk meramaikan, diisi dengan lomba-lomba, yaitu lomba senam nanggung setiap kilo ke Bali. Kemudian lomba TikTok, di mana untuk senam nanggung setiap kilo ke Bali itu diikuti oleh umum, sedangkan untuk TikTok diikuti oleh anggota induk organisasi yang tergabung dalam BKW Provinsi Bali. Harapan kami, semoga apa yang kami laksanakan sini bisa memberi kesempatan kepada UMKM dan UKM untuk memasarkan kembali hasil-hasil produknya, baik dalam bentuk jasa maupun non-jasa. Dan untuk kedepannya, agar kami bisa juga tetap melaksanakan hal seperti ini, di mana sebelumnya pada tahun lalu kita juga telah melaksanakan gebyar pasar murah. Atas nama pemerintah Provinsi Bali, atas nama saya pribadi, tentu sudah sepatutnya saya menyampaikan selamat angayu bagayu, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BKOW yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa hari ini, gebyar pasar murah yang akan dilaksanakan 2 hari, tanggal 15 dan tanggal 16 April. Ini menjadi tanda, ini menjadi bukti bahwa di hati kita masih ada rasa optimisme, masih ada semangat untuk terus maju ke depan menghadapi COVID-19 yang sampai hari ini belum tuntas-tuntas benar. Artinya kita masih harus pakai masker. Sebenarnya social distancing juga sebenarnya masih diperlukan pada saat-saat tertentu. Ya, kalau di tempat terbuka mungkin bisa ada toleransi-toleransi sedikit, tapi tempat-tempat tertutup ini masih kita perlukan. Jadi ini tanda bahwa kita masih tetap optimis dan kita berharap kita bisa segera keluar dari cengkeraman pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih, tetap optimis, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Akhirnya dengan memohon kehadapan ide yang dibasuh Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 15 April 2022, acara gebyar pasar murah yang diselenggarakan oleh BKOW Provinsi Bali, saya nyatakan dibuka secara resmi. Pembukaan pasar ini telah resmi diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Bali,